Jadi sebelum disambung ini dikupas dulu ya. Ini ujungnya kan kuning, dikupas karena hanya tembaga ini, bukan tembaga, hanya warnanya saja seperti tembaga, itu lapisan luar. Yang penting sudah putih seperti ini monium ini ya. Tinggal mengikatkan, diikat. Cara ini dari teman dulu ya, waktu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Mau beli dinamo enggak ada, dibilangin, "Mas coba dibongkar. Siapa tahu masih bisa." Itu dalamnya biasanya korosi atau gapuk gitu ya. Dibongkar dan disambung sendiri biasanya bisa. Kalau pas yang di luar, kalau enggak ya harus nyari. Ternyata betul. Waktu itu langsung saya bongkar pakai gerinda dan jadi seperti ini ya. Diikatkan sampai beberapa putaran, sampai habis saja. Yang penting kuat. Terus ini dijepit. Baru ini disolder. Soldernya ini ke kabel ya, biar untuk ngunci aja. Kalau ke maaf, ke kabel yang buat melilit ini tembaga ini. Kalau ke sini tidak bisa menyatu ke moniumnya ini. Tapi minimal ya connect, diikatkan udah connect. Sudah connect, ini tinggal menguatkan. Alhamdulillah ini sudah selesai. Enggak ada teman ini mau ngambil gambarnya. Enggak ada tripod juga. Dan ini di jauh, enggak persiapan. Hanya bongkar, alat juga pinjam. Tulan. Sekalianlah buat konten, mungkin ada yang belum tahu. Itu ini sambil megang ya sendiri nih. Seperti ini solder. Ujungnya sampai panas. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini saya lapisi tembaga. Tenol biar jelas nanti tutup. Ya, seperti ini ya, ini sambungannya, tembaganya ini. Dan ini ternyata masih kuat, saudara-saudara. Hanya saya bersihkan saja korosinya, gapuk-gapuknya, dan nanti tinggal nutup. Masih lumayan, tidak usah diputus, bisa. Oke, itu untuk penyambungannya, cara sambung dinamo, dinamo was, was ini ada tulisan was, 135 watt, 220. 50 Hz 135 watt. Untuk elko atau kapasitor, ini bukan elko ya. Kapasitornya 10 mikro 450 volt.